Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Lesyendi Bonatio. Saya mewakili dua teman saya, yaitu Leka Fauziah dan Riana Zarfa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bisnis yang telah kami bangun, yaitu Riana Zarfa Makeup. Riana Zarfa Makeup merupakan layanan jasa makeup event seperti bridesmaid, graduation, engagement, pre-wedding, dan wedding package. Kami menggunakan brand makeup terbaik dan tentunya telah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Dua kata yang menggambarkan Riana Zarfa Makeup yaitu cantik dan halal. Dan berikut ini merupakan susunan atau struktur dari tim kami. Saya sendiri, Emma Lesliani Bonatio, sebagai ketua tim. Dalam bisnis ini saya bertugas sebagai CEO dan juga marketing. Lalu rekan saya Riana Zarfa yang bertugas sebagai CEO dan juga admin keuangan. Dan rekan saya satu lagi yaitu Leka Fauziah, bertugas sebagai desain, admin, dan juga sumber daya manusia atau SDM. Tentunya kami bertiga memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan yang bisa saling menutupi satu sama lain dan bisa bersinergi sehingga bisnis ini berjalan dengan lancar. Dan masalah-masalah yang ingin coba kami pecahkan, yang pertama yaitu biaya make up yang terlalu mahal namun terkadang hasilnya kurang maksimal. Dan yang kedua yaitu penggunaan brand ternama yang sudah sangat terkenal namun ada satu bahan penyusun dalam brand tersebut yang tidak halal sehingga tidak adanya sertifikasi halal dari MUI. Yang ketiga yaitu banyaknya make up artis yang mencukur alis untuk menyempurnakan make upnya. Dan kami, Riana Zarfa Makeup, mencoba untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan memberikan layanan yang maksimal dan juga harga terjangkau, menggunakan bahan-bahan brand lokal yang memiliki sertifikat halal dari MUI. Yang ketiga, kami tidak sama sekali mencukur alis. Dan yang keempat, memberikan pilihan style makeup kepada klien. Jadi di sini kami memiliki keunikan dari MUA yang lainnya, yaitu kami mempersilahkan kepada klien kami untuk memilih style apa atau look apa yang diinginkan oleh klien. Why it doesn't work? Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kita melihat sekitar bahwa adanya fenomena harga make up package yang terlalu mahal untuk wedding package atau pre-wedding package. Yang kedua yaitu adanya bahan-bahan make up yang tidak memiliki sertifikasi halal. Dan yang ketiga yaitu banyak sekali MUA yang mengubah bentuk wajah seperti mencukur alis demi kesempurnaan make upnya. Dan dari masalah-masalah tadi, kami mencoba mencari solusi yaitu dengan meningkatkan skill makeup kami dengan cara mengikuti makeup class dengan MUA-MUA profesional sehingga kami memiliki banyak sekali referensi look makeup yang tentunya sangat diinginkan oleh zaman milenial pada saat ini. Kami menyesuaikan look apa yang sesuai untuk umur remaja, dewasa, hingga dalam acara wedding atau pre-wedding seperti itu. Dan yang kedua, kami memberikan harga yang minimal dengan hasil look make up yang maksimal, insya Allah. Dan yang ketiga, yaitu kami menggunakan brand make up yang telah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Dan berikut ini merupakan awesome features dari produk kami. Yang pertama, harga terjangkau. Benar sekali, karena kami tidak memasang tarif atau harga yang mahal untuk sebuah look makeup. Yang kedua, makeup bersertifikasi halal dari MUI. Benar sekali, kami memilih brand-brand makeup tentunya dari lokal yang memiliki sertifikat halal dari MUI sehingga aman untuk dipakai bagi siapa saja, baik wanita yang muslim maupun yang non-muslim. Dan yang ketiga, yaitu kami make up tanpa mencukur alis, karena yang kami tahu mencukur alis dalam Islam itu sangat diharamkan. Dan tentu saja kami tidak akan melakukan hal tersebut. Dan berikut ini merupakan use case atau apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan produk kami. Yang pertama, pelanggan bisa datang kepada kami dan memilih look style yang diinginkan oleh mereka. Dan yang kedua, kami menyiapkan makeup dan tools. Yang ketiga, tentunya membuat
memberikan treatment. Yang pertama itu treatment dari base makeup, yang kedua treatment membuat hiasan mata, dan yang ketiga finishing atau seluruhnya kami kami selesaikan. Dan juga tidak lupa kami dokumentasi untuk file kami yang akan kami gunakan juga untuk promosi ke depannya. Dan berikut ini merupakan value mengapa kita membangun bisnis ini. Yang pertama, kami ingin membantu perempuan memiliki branding dan ciri khasnya masing-masing sesuai dengan karakter dirinya. Selain itu, kami juga memahami keinginan perempuan yang selalu ingin tampil cantik namun tidak tabaruj. Tabaruj artinya adalah tidak bermake up berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, kita tidak ingin menyalahi aturan Islam, yaitu merubah bentuk wajah, maksud saya seperti mencukur alis. Dan tentunya yang terakhir adalah harga yang kami tawarkan sangat murah dan juga lokasi yang sangat terjangkau bagi teman-teman semua. Dan berikut ini merupakan kompetitor dari Riana Zarfa Makeup. Yang pertama yaitu Rasilia Brashish, Banten Makeup Artist Professional. Yang kedua yaitu Iis Yunarli, Banten Makeup Artist Professional. Dan yang ketiga yaitu Vince, Banten Makeup Artist Professional. Ketiga-tiganya ini memiliki kelebihan dari kami, yaitu sudah memiliki studio makeup sendiri, sehingga klien dapat dengan mudah bisa menemukan tempat di mana mereka membuka layanan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Riana Zarfa dengan kompetitor-kompetitornya. Yang pertama, harga terjangkau. Tentu Riana Zarfa sangat terjangkau dibandingkan dengan ketiga kompetitornya. Dan yang kedua, yaitu menggunakan brand make up halal. Tentu saja karena itu merupakan ciri khas dari kami menggunakan brand make up halal. Dan ketiga kompetitornya kami kurang mengetahui apakah make upnya halal atau tidak. Yang ketiga, cracking. Tentu saja Riana Zarfa Makeup tidak, jadi aman untuk dipakai. Sedangkan dari ketiga kompetitornya, Rasilia Brashish dan Vince, itu cracking. Jadi ketika makeupnya sudah agak lama, dia akan retak-retak atau crack. Yang keempat yaitu mencukur alis. Tentu saja Riana Zarfa Makeup tidak mencukur alis sama sekali. Dan yang ketiga itu over editing foto. Tidak, kami di sini mencoba untuk memvisualisasikan seperti apa adanya hasil makeup kami, dan kami mengupload foto tersebut di Instagram dari Riana Zarfa untuk teman-teman semua atau klien-klien yang lain yang ingin melihat portofolio kami. Dan berikut ini merupakan portofolio kami, yaitu foto-foto hasil makeup yang telah kami kerjakan untuk klien-klien kami. Memang banyaknya klien kami adalah anak remaja yang akan melaksanakan graduation atau kelulusan. Yang kedua yaitu teman-teman kami yang akan melaksanakan tunangan atau engagement. Dan kami memang baru mendapatkan satu klien untuk wedding dan pre-wedding package. Dan berikut ini merupakan customer profiles kami. Yang pertama yaitu ada remaja sampai dengan dewasa dari umur 23 tahun sampai dengan 32 tahun, di mana mereka rata-rata akan melangsungkan tunangan dan juga melangsungkan pernikahan dan melakukan prewedding. Yang kedua yaitu mahasiswa dan siswa yang akan merayakan kelulusan atau event-event lainnya, yaitu dari umur 12 sampai 23 tahun. Bagi teman-teman semua yang ingin kami make up atau butuh jasa make up, langsung saja lihat portofolio kami di Instagram @rianazhrfmakeup dan hubungi kami di via telepon atau WhatsApp yang sudah kami cantumkan nomornya di bio Instagram kami. Tentunya kami berdomisili di Kota Cilegon dan kami akan melayani teman-teman semua yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Dan berikut ini merupakan strategi marketing yang kami lakukan. Yang pertama yaitu kami membuat akun media sosial sebagai wadah untuk promosi. Jadi di media tersebut kami mengupload semua hasil makeup kami sebagai portofolio dan juga sebagai acuan kepada klien untuk bisa melihat hasil-hasil makeup yang kami lakukan. Yang kedua yaitu mengikuti pameran atau bazar kecantikan. Tentu saja ini berfungsi seperti yang awal yaitu untuk ajang promosi dan juga sebagai penambah pangsa pasar. Dan yang ketiga mengajak kerjasama dengan model lokal atau kami melakukan endorse, mengajak model-model yang ada di kota Cilegon dan di luar kota Cilegon untuk kami berikan goresan dari tangan kami dan tentunya mereka akan mempromosikan kepada teman-teman yang ada di akun mereka. Yang keempat yaitu memberikan dan menyediakan paket makeup murah pada event-event tertentu, misalkan hari Valentine ataupun hari Kartini. Dan yang terakhir yaitu memberikan kebebasan kepada klien untuk membayar sesuai dengan hasil makeupnya. Jadi kami ada promo yaitu berupa klien yang membayar sesuai dengan hasil makeup yang kami lakukan. Jadi kami tidak mematok harganya berapa, namun terserah kepada klien akan memberikan bayaran kepada kami berapa, seperti itu. Dan jika ingin menggunakan layanan kami, langsung saja hubungi nomor di 0859465418166. Insya Allah kami fast respon. Atau jika teman-teman ingin melihat terlebih dahulu bagaimana hasil makeup yang kami lakukan, teman-teman bisa mampir ke Instagram @rianazhrfmakeup. Di sana kami telah memposting yaitu sebanyak 160 post hasil dari makeup kami. Dan ini merupakan market sizing jika kami mendapatkan pelanggan yang akan memperlangsungkan pernikahan, maka kita akan mendapatkan sampai dengan 30 juta. Dan yang kedua, jika kita mendapatkan klien yaitu remaja yang akan melangsungkan kelulusannya ataupun yang akan melakukan tunangan atau engagement, kita bisa mendapatkan hasil sampai dengan 1 juta. Dan untuk siswa yang akan melangsungkan kelulusannya, kami mendapatkan 500.000. Dan itu tadi merupakan ulasan dari Riana Zarfa Makeup. Dan saya ingin sekali memberikan pesan kepada teman-teman saya, khususnya teman-teman wanita saya, yang perlu kalian ingat adalah beauty radiates from your heart, not your face. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya meminta maaf untuk semua kekurangan dalam presentasi ini karena saya adalah manusia yang masih sangat memiliki kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.